ya terkait dengan misi dagang. Ada di misinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Boziga Channel dan kembali lagi bersama gua Priyono. Di sini kita akan melanjutkan gameplay yang kemarin yaitu Toy Story 3 di chapter 7. Dan buat teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke, kita akan langsung saja ke gamenya ya. Oke teman-teman, jadi kemarin itu si Woody kan berhasil keluar. Nah si Buzz ini malah diem di Sunnyside dan ya seperti yang kita tahu kalau Sunnyside itu adalah tempat yang berbahaya dan dia itu mencoba untuk mengikuti apa sih yang sebenarnya si Lotso ini lakukan gitu dan si Buzz ini mengikuti aroma ya yang nantinya menuju ke suatu tempat di mana si Lotso itu berada ya. Bagaimana keseruannya kita akan langsung saja ke gamenya dan mohon maaf banget ya gue ini lagi record ulang ya karena suaranya agak bermasalah di soundnya jadi gua ya gini lah isi ulang. Oke kita akan loncat ke sini lalu kita loncat ke atas sana ya teman-teman lalu kita akan turun ke bawah untuk mengambil bintang dan langsung aja loncat ke kanan ya menggunakan sayapnya. Oke di sini ada achievement ya untuk menggelindingkan bola bowling mainan ya. Oke di sini kita akan lanjut aja ya. Oh ke sini. Oke, ada panjang. Bentar. Terus ke sini kan? Oh, ke sini ke atas. Oke. Kita harus ke sini rupanya mengikuti aroma ini. Oke, jadi kita harus mencari baterai untuk menghidupkan itu ya. Baterai pertama di sini. Terus mencari 5 baterai, oke ini ada satu lagi di sini. Ada satu lagi di atas cuy. Oh ini nih. Bentar. Caranya kemana ya? Oh kesini nih, mencet. Oh. Oke. Oke, dapet. Dua lagi di mana ya? Oh ada di sini nih. Bentar. Ada jalan lagi kah? Kagak ada ya. Oke di situ juga ada. Ini jalannya kemana? Atau ke sini ya? Enggak. Oke kita naik sini. Oke nyampe juga ke sini ya. Oke baterainya udah keambil semua. Kita tinggal menyalakan mesin ini ya. Check out. Oke. Oh ini apaan ya? Atau yang bukan sini? Oh kesini rupanya. Iya, yeah. Sorry. Malah jatuh kan. Oke, okay, kita akan coba lagi ya. Oke, okay, langsung aja ke atas cuy. Situ ada checkpoint. Oke, okay, kita langsung saja loncat sini. Oke, okay. Kita turun lewat pesawat-pesawatan ya. Langsung masuk sini. Kita berada di kayak tempat apa ya ini gelap banget kayak di basement gitu ya teman-teman kayak di dalam tembok. Ini ada pipa. Oke, kita naik ke atas. Sip. Nunggu pipanya nutup bagus kita loncat lagi dan nyampe juga rupanya. Kita naik ke atas lalu ke belakang kenapa jatuh? Oke bisa. Ke belakang dulu. Oke langsung lanjut saja sini kawan. Ini ya ke atas. Oke, ini masih ada lagi rintangannya. Oke, kita
ZO buat buka ini. Lalu kita bentar gue ambil dulu beberapa bintang-bintang kecil ya yang ada di sini, bukan di langit coy. Oke, kita hancur ini, lalu kita naik sini. Oke, mantep. Lalu kita naik ke sini lewat apa yang ada di sip. Di sini ada tali, kita langsung saja meluncur coy. Oke, di sini ada checkpoint juga ya, jadi kalau misalnya jatuh kita akan balik lagi sini. Oke. Okay, kita harus ke bawah rupanya. Woi, hancurin ini. Mencet, bintangnya belum cok. Kita mau ngambil bintang dulu ya. Oke sip. Sebenarnya kita harus sini kak. Oh iya kan ini mainan robot ya. Kalau ke air pastinya mati. Oke, jadi kita harus naik ke situ ya. Itu tadi menegangkan banget coy. Oke, di situ ada pesawat-pesawatan, jadi kita harus pas ya momennya, jangan sampai ketabrak. Oke sip. Oh, di sini ada boneka temennya si Lotso yang bisa muter ya kepalanya. Oke. Bentar. 1, 2, 3, oke berjalan lagi kawan. Astaga, ketahuan lagi coy. Oke. Ya. Oke, kita harus nunggu kayaknya, nunggu dulu. Sabar. Merah. Langsung hijau. Merah. Langsung hijau. Oke, jalan lagi ya. Sini lanjut ya. Sini ada checkpoint. Oh bukan. Bukan checkpoint ternyata kawan. Naik buku terus ke sini ya, ventilasi. Oke. Cukup jauh rupanya ya. Karena di sini ada robot. Jadi kita harus menghindar kayaknya ya. Menghindar cahaya. Oke. Awas. Untung cuma lihat lampunya doang ya. Oke, di sini ada vending machine. Jadi kita masuk ke vending machine ya. Oke, teman-teman, dan kita berhasil menyelesaikan misinya dengan komplit ya. Kita mendapatkan archipen atau enggak? Kayaknya enggak deh. Oke, dan di sini kita udahan dulu videonya. Dan kalau yang kita tahu di filmnya, jadi si Buzz Lightyear ini nantinya akan disetting ke mode jahat gitu. Nanti dia bakal ngurung kawan-kawannya kalau gak salah gitu ya. Dan mungkin cukup sekian video dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.